Halo, halo. Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Embas bersama host tersayang anda, Muaz Zabir. Ha, tahu tak Muaz ni tak pernah tinggalkan korang walaupun sehari. Ha, sebab banyak sangat cerita-cerita sensasi. Ha, so kita dengarkan cerita sensasi hari ini. Let's go. So, selama ni semua orang kampung ingat Fifi hantu dan adik kembar Fifi ni jemaat. Ya, betul. Semuanya silap sebab kami adalah kembar seiras. Oh. Raya di mana tahun ni? Johor. Okey, raya di Johor tu raya pertama orang cakap. Tak ada ke pergi rumah bakal-bakal suami. Jawab kak. Bakal-bakal suami tu kakak kena jawab. Sebab title pun kakak, so apa-apa kakak dululah. Alhamdulillah, raya untuk tahun ni masih single lah. Tapi the best part is you still boleh raya dengan your family and it's one of the biggest, I mean the most happiest thing lah. You boleh raya dengan family you, tak payah. Tahun ni nak balik mana? Senang cerita, kita tak tahulah jodoh tu di tangan Tuhan kan. Kalau ada rezeki, ada. Apa-apa pun kita doa yang terbaik. Kakak doa untuk adik dan adik pun doa untuk kakak lah. Semoga, semoga kita dapat suami yang baik-baik. Ya, yeah, doa yang baik-baik. Sounds cliche, but jodoh tu di tangan Tuhan. Kami ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua yang menyambut hari raya perayaan. Salam Aidilfitri, salam kosong-kosong semua. Eh, alamak, dah habis ke? Alah, masa ni memang sentiasa mencemburui kita. Tapi tak apa, korang boleh saksikan Embas pada esok hari jam 9 malam. Masih bersama host anda, Muaz Zabir. So, saya mengundur diri dulu. Assalamualaikum, bye-bye.